they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. Berita transfer Persib Bandung dari hari ke harinya semakin menarik untuk ditunggu. Kali ini giliran nama Lucas Rocha yang naik ke permukaan yang dirumorkan akan merapat. Lucas Rocha merupakan bek asal Brasil yang musim lalu membela Muangthong United. Bek berusia 27 tahun itu santer diberitakan akan merapat ke Persib Bandung untuk musim 2023-2024. Sebelumnya memang Persib Bandung tengah mencari sosok bek tengah untuk menjaga pertahanan agar lebih solid. Jika Lucas Rocha benar jadi ke Persib, tentunya ini adalah hal menguntungkan bagi Maung Bandung. Sebab, di musim lalu Persib Bandung lemah dalam soal pertahanan. Maung Bandung belum memiliki bek tengah yang kuat dan solid. Dengan kedatangan Rocha, Luis Mia memiliki pilihan untuk menggabungkannya dengan Nick Wipers di jantung pertahanan Persib Bandung. Duet ini diharapkan mampu memberikan kestabilan dan kekokohan di belakang. Yang menarik adalah Persib Bandung dapat menggaet Lucas Rocha yang kini berstatus free transfer. Hal ini dikarenakan kontrak Rocha dengan klub lamanya telah berakhir pada akhir Mei 2023, sehingga ia bebas untuk mencari klub baru dan memulai petualangan baru dalam karirnya. Sebelum bermain di Liga Thailand, Lucas Rocha memiliki pengalaman bermain di beberapa klub di Liga Brazil seperti Boavista, Atletico Go, Vasco da Gama, dan Confiança antara tahun 2016 hingga 2020. Selama bermain di Liga Thailand, ia telah tampil sebanyak 27 kali dan berhasil mencetak 2 gol, memberikan kontribusi positif bagi timnya. It's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo.